Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini di sini kita akan membagikan tutorial yaitu mengenai cara menyembunyikan pengikut di Facebook profesional update terbaru. Nah, buat kalian yang ingin tahu cara ini maka bisa langsung ikuti beberapa langkah mudah yang perlu kita setting seperti berikut ini. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini setelah membuka Facebook dan login ke Facebook kita tekan pada garis 3 di sebelah kanan yang saya tunjukkan ini. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa masuk ke pengaturan dengan ketuk ikon roda gigi di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa gulir ke bawah ya. Nah, kemudian di sini terdapat menu yaitu bertuliskan pengikut dan konten publik ya. Nah, kita klik di sini. Nah, selanjutnya untuk menyembunyikan pengikut di Facebook atau di akun Facebook profesional kalian, di sini kalian bisa melihat ya, siapa yang dapat melihat pengikut Anda di lini masa Anda. Nah, di sini kalian tinggal ubah saja yang ini, siapa yang dapat melihat pengikut Anda di lini masa Anda. Kalian ubah dari publik ke hanya saya nih, seperti ini. Siapa yang dapat melihat orang, halaman dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti. Nah, di sini kalian bisa setting juga nih sesuai dengan keinginan kalian nih. Tapi untuk melihat menyembunyikan pengikut yaitu kalian cukup nonaktifkan yang ini ya, atau kalian setting ke hanya saya nih seperti ini. Nah, kalau sudah kita kembali, kita coba masuk ke profil ya. Untuk pengikut ya, di sini akan disembunyikan nih seperti ini ya. Nah, jadi mungkin hanya itulah tutorial mengenai cara menyembunyikan pengikut di Facebook profesional update terbaru sekarang ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin melakukannya, silakan ikuti langkah-langkah yang telah saya contohkan. Sekian dan selamat mencoba tutorialnya.